Cara bypass lampu dari yang guna lama punya ni, kita tukar ke LED tube. Tapi kalau pasang-pasang tak hidup, kita dah cabut mentol yang lama ni dengan starter. Kita pasang ni pun dia tak hidup, kita check sini. Kita check dekat balas dia. Okey, ni api dia masuk. Tapi api keluar ni dia tak ada. So, yang kuning ni kita cantum je dengan biru tu. Biru cantum ke kuning, lepas tu pasang je balik. Lepas tu kita pasanglah tiup. Tiup tu yang LED punya bulb. Kalau tak hidup juga, kena tengok di sini. Telinga ni. Biasa itu je problem. Lepas tu, sebelum buat tu kita kena tutup dululah lampu. Okey, ni contoh saya ada bypass. So benda ni kira macam tak ada function lah, nak buang pun boleh. So tinggal pasang casing atau pasang LED bulb tu. Settle. Tapi ingat eh, yang biru ni dah tak pakai tu. Biru ni kita dah buang. So tinggal masuk je yang ni, bulb LED ni. Kalau dah guna LED, biru ni tak payah pasang. Tapi kalau benda ni elok, tak payah bypass pun tak apa. Just cabut yang starter tu je. Lepas tu pasang LED ni terus. Settle. Tapi sebab balas ni dah rosak, so terpaksa bypass lah. Wire ni terpaksa bypass. Okay, ni dah hidup. Kita nak tukar casing ni susah. Skru dia dekat dinding semua ada agak leceh sikit lah.